Setelah isi bensin, nanti kita akan ke pasar. Seperti biasa, kita akan mengisi mangkok yang berada di pasar agar kucing-kucing di sini tidak kelaparan. Kami setiap malam akan datang ke sini dan mengisi mangkok yang ada di sini agar semua kucing di sini tidak begitu kelaparan. Mangkoknya sudah kosong dan sekarang sudah terisi. Di sini lumayan banyak kucingnya. Sebenarnya si oranye dan si putih hitam ini bersaudara, namun mereka bermusuhan ketika rasa laparnya sudah tidak tertahankan. Dan ini si tulip sedang berbaring. Mungkin dia menunggu kita sampai ketiduran. Sekarang mangkok yang di sini sudah terisi penuh dan air sudah tersedia. Semoga kucing-kucing di sini tidak akan kelaparan. Sekarang giliran kucing yang berkeliaran di sini, yang biasa mengikuti kami. Kalau ada di sini, kami akan memberinya makan. Makanan ini ada dua macam, yang basah dan yang kering. Mereka pasti akan sangat menyukainya. Sengaja kami membawanya pakai plastik agar mudah dibagi, dan rasanya kalau di sini sedikit, di sana banyak, sepertinya kurang adil kita sahabat. Makanya saya mau belajar untuk adil untuk kucing-kucing jalanan ini, biar mereka merasa nyaman dan bahagia.